Selamat datang ke Stadium Nasional Lukit Jalil. Hari Belonan, Belonan penentuan. Pentas yang cukup eksklusif untuk 22 orang pemain menyerahkan jiwa dan raganya di dalam perhitungan final impian Piala FA Malaysia 2022 di antara Terengganu dan Johor Darul Ta'zim. Jadi ke manakah hala tuju dan destinasi piala ini akan dibawa pulang selepas perlawanan ini? Leandro Velasquez. Umpanan ke sebelah kanan untuk Arif Aiman. Bahaya kedudukan ini dari Arif Aiman. Kena tiang. Luang yang cukup baik untuk Johor Darul Ta'zim. Ya, di sini kita lihat bagaimana satu lorongan yang begitu baik dilakukan oleh Leandro. Dan kita boleh lihat bagaimana Arif Aiman memilih untuk melakukan rembatan terus. Arif Aiman untuk Forestieri. Baik gerakan dari Forestieri. Ya! Sedikit kesilapan yang menggagalkan mereka untuk mendapatkan jaringan dari Fernando Forestieri. Rudy. Ya, di sini kita lihat bagaimana satu larian yang begitu baik dilakukan oleh Fernando Forestieri. Beliau cuba melepasi Sharon Nizam seperti tadi. Tapi kalau kita saksikan di sini, beliau melihat kedudukan Bergson. Tetapi mungkin hantaran itu saja yang kurang cermat. Ada dua pemain yang cuba menyerang bola itu. Dan kini Terengganu. Faiz Nasir ada tarikan. Oh, advantage diberikan. Cece Kipre. Peluang untuk Terengganu mendapatkan jaringan pertama. Diselamatkan oleh Fariza Malias. Peluang pertama yang cukup berharga untuk Terengganu. Ya, di sini kita lihat bagaimana counter-attack yang dilakukan oleh pasukan Terengganu. Dan saya rasa ini suatu yang orang kata boleh menjadikan gol untuk pasukan Terengganu. Pantas mereka kehilangan penguasaan. Arif Aiman cukup berbahaya di sebelah kanan, namun tolakan yang sedikit mengecewakan. Kembali kepada Johor Darul Ta'zim, Leandro Velasquez. Itu yang menjadi senjata utama untuk Johor Darul Ta'zim. Dan saya rasa ini adalah percubaan yang begitu baik. Walaupun kita boleh lihat Leandro. Oh, tolakan yang baik untuk Velasquez. Umpanan mencari Arif Aiman di sebelah kanan. Peluang untuk Johor Darul Ta'zim dari Arif Aiman. Ketika anda berusia 20 tahun, kerana Arif Aiman menggegar di Stadium Nasional Bukit Jalil. Arif Aiman Hanafi, nama yang tidak perlu diperkenalkan lagi. Peluang demi peluang untuknya, dan beliau menjelmakan setiap perlawanan dengan aksi yang cukup berkualiti. Leandro Velasquez, Santo Atarai, baik! Hampir saja mendapatkan jaringan berganda. Kali ini dari Shane Lowry. Ya, satu hantaran yang berkualiti ya, dilakukan oleh Leandro. Tetapi kita lihat bagaimana kredit diberikan kepada Shane Lowry. Beliau datang dari belakang. Itu perlu dilakukan dengan lebih kerap. Mereka tidak boleh membenarkan. Dari Bergson. Wow. Terus saja memberikan sesuatu. Rempatan kaki kiri untuk menguji Rahadi Hasli di separuh masa kedua ini. Said. Ya, ini yang saya mahu mengatakan. Mereka tidak boleh membenarkan perkara seperti ini berlaku. Leandro untuk Fernando Forestieri. Umpanan mencari Bergson. Peluang untuk Bergson. Satu lawan satu. Penalti untuk Johor Darul Ta'zim. Satu lagi kesilapan memakan diri untuk Terengganu. Lihat sekali lagi bagaimana larian yang cukup bijak dari Bergson da Silva memerangkap Sharon Nizam dan Papi Diakite dengan larian ke dalam itu, Rudy.
ataupun Rahadi Azri. Bergson da Silva dengan sepakan penalti masuk. Beliau tenang, beliau kompos dan beliau teknikal. Dan beliau adalah Bergson da Silva. Cik Isa berikan tekanan di situ oleh Nick Sharif. Peluang untuk Cece Kipre. Cece Kipre yang melepaskan rembatan. Ada riasan Kenyashin Lori. Advantage yang diberikan sebenarnya oleh Nazmi Nasaruddin sebentar tadi. Ya, di sini kita lihat bagaimana mungkin lewat antara yang dilakukan oleh Nasir Isa sebentar tadi. Dan kita pastikan bagaimana pemain tengah cuba merampas bola itu. Faisal. Fanan berjaya mendapatkan Cece Kipre. Peluang untuk Cece Kipre. Masih lagi Cece. Satu rembatan. Oh, masuk. Cece Kipre. Tugas seorang kapten dilunaskan dengan cukup baik. Jaringan pertama. Jaringan yang dicari oleh Terengganu akhirnya muncul. Setelah berlaku sedikit pergelutan dan akhirnya rembatan kaki kirinya berjaya untuk mencari jaringan buat Terengganu pada malam ini. Oh, satu lagi antaranya berbahaya. Muncul saja Rahadi, peluang untuk Mamadou Soumaré. Itu gol sudah terbuka luas. Rahadi Azli, peluang untuk Bergson. Kualiti dan kualiti itu ada pada Bergson da Silva. Walaupun pada awalnya kita melihat kita menyatakan kemungkinan kebangkitan yang lahu dipamerkan oleh Terengganu dengan jaringan baru sebentar tadi, dan sebaliknya berlaku. Pemusnah, sentuhan pemusnah dari Bergson. Adakah ini pengakhirannya? Adakah ini yang akan merumuskan final pada malam ini? Ya, saya rasa dah tak cukup masa dah untuk Terengganu melakukan satu kebangkitan. Jadi tiupan whistle penamat dari Nazmi Nasaruddin menamatkan aksi di Stadium Nasional Bukit Jalil. Dengan 2022 jatuh kepada pasukan Johor. Jadi julangan dari Johor Darul Tasim juara Piala FA Malaysia 2022. Edisi ke-32. Penantian yang ditamatkan dengan kemenangan mutlak 3-1 kata Terengganu. Keraian yang diteruskan dengan prestasi semasa mereka. Jelas sekali mereka berada di dalam satu level yang berbeza. Keraian yang akan diraikan bersama-sama dengan penyokong setia mereka yang belum lagi berganjak dari tempat duduk di Stadium Nasional ini.